Gue lagi ada di Tasikmalaya di rumah si Cecep namanya. Woi. Iya. Enggak. Cici mana? Woi, emang kena. Woi. Ya Allah. Kalau Panji punya garaga nih, dia punya belut. Oh, tuh. Tuh, halo. Hai, assalamualaikum guys. Gue lagi ada di Tasikmalaya di rumah si Cecep alias Rizky. Oke, Bang Bro. Akhir bebas jauh. Kedatangan air perakit semua itu. Ya kan, kalau di Tasik itu dia disebutnya si Cecep, Cecep, Rizky A. Jadi gue pernah kolab sama dia, dia pernah nginep di rumah gue, terus udah gitu kan nyari bulus, bulus lagi, nyari sidar. Terus kita ngomong, gimana nih kalau gue ke Tasik, terus udah gitu nyari bulus. Iya, banyak setuju. Banyak. Tapi sebetulnya kalau saya cari bentuknya udah depan mata. Ini ada Ratno juga, Ratno official, Mas Ratno official ini dari Purwokerto. Dari Purwokerto. Oke. Ini kita segera mau berangkat. Tapi katanya ini kan ada perbedaan antara murah. Itu murah itu mah siang-siang. Iya, kalau malam ngomong. Soalnya belut keluar kalau malam. Oh, ya. Jadi kalau siang-siang itu yang pakai ini kan pakai kayak gitu. Itu murah. Wah, kalau malam belut itu kan keluar dari makan. Jadi kalau malam aja pakai tangan kosong bisa nggak? Bisa lah, kalau saya pernah lagi bisa menang. Tapi kalau murah dan mau murah saya belum pernah. Tapi katanya ada musim lintah ya? Iya, kemudian Rizky berbaik hati ngasih ini pakai yang besarannya. Woi. Gue tadi minta dulu kan. Katanya mewah, spesial. Ada galuh juga, galuh dari Tegal. Tadi pagi kan kita sempat cek lokasi ya. Iya. Mau kedatangan Bapak Sultan ini. Jadi kita mau memastikan dulu lokasi itu aman. Jadi ketika kita cek lokasi sana ada banyak biawak, ada kadal, ada apa tadi? Ada lintah juga. Nah itu dia lintah. Pas aku lihat, aduh lintah. Ntar kayak video yang waktu itu, Erping digigitin pacet, ya kan? Mengantisipasi sudah komplit semua. Tapi kan kalau lu darahnya banyak di sedot kita juga kan duli pak. Ya mungkin jadi rasanya. Emang ini baju apa? Ini coba sambil jelasin saya pakai kaos kaki dulu katanya biar bagus ya. Iya. Biar bagus dan enak. Jadi itu apa? Ini namanya baju palok ya sebenarnya. Pas banget pas banget. Baju ninja ya. Layar-layar beli di Cina misalkan itu pakai yang kayak gini, layar juga. Lu beli di mana ini? Online. Orang Cina ini. Oh. Katanya kau udah pakai baju ini langsung bisa ngomong Cina. Iya. Coba. Lintang si sakit. Coba. Lintang si sakit. Eh, sanse liu chi pa cuy. Coba. Coba ya. Itu lihat jadi itu sepatu bulu. Iya. Tapi nyambung ke badan kayak wear pack itu ya. Ini ada ukurannya atau ada oh, size? Ada ukurannya nih. Oh, ini ukuran apa nih? Pas pas. Ini ukuran apa? Ini ukuran double XL. Dilepas. Hah? Dilepas enggak? Enggak lah. Oh, dilepas ya? Iyalah, sih bang sama aja. Bang pulang ya? Bang pulang kan pulang. Bulu kaki gue kejepit sama bulunya gue. Jadi bulu kaki gue tuh kejepit-jepit karet gitu terus kecabut-cabut. Itu bulu kaki ya? Coba jangan-jangan pakai itu juga ya. Gak, I love you Mas Ratno. Oh.
Jadi biasa saya pakai buat mancing. Jadi kalau kita jemur sampai sini enggak basah, teman-teman. Oh, bagus banget ya. Oke. Okay. Ini kayaknya dititip kalau. Hai ya. Ni hao ma. Ni hao ma. Ui, cincang kali. Tepu ma. Ngerti lah. Ini Tegal. Purwo Sultan. Ui. Pas, Pak. Iya, Pak. Badan kita pas kan ya. Yaudah, kita kayak itu ya, kayak Super Mario. Super Mario. Gimana Pak, hijau sama dia tinggal ngantoin lu nih. Pakai pinang dibilang lima. Kok dibilang lima? Iya lah. Rampu gini. Iya juga. Oh ini baju lu kalau mancing. Iya. Jadi guys, ini buat subscribers gue yang belum kenal Rizky Art, ayo subscribe Rizky Art karena isinya itu tentang dia mancing, dia nyari gelut, dia mancing, dia nyari gelut, dia nyari gelut. Tapi dari hasil itu dia punya rumah ini loh. Mobil ada. Keren, mobil ada. Cuma ada ceweknya. Amin. Ya ada hajatan lagi, makan lagi, makan lagi. Eh kalau nggak ada, nggak ada pinggangnya? Iya, kok nggak ada. Tapi pas. Nah, soalnya kalau ada pinggangnya itu kebakar muat di sini. Oke okay, guys, sudah siap? Yo, let's go. Siap. Kalau kita banyak ngomong lagi, gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Gue cari belut kata malam bukan murah tapi ngomor kita sih malaya. Let's go. Masukin sini. Halo ibu. Guys, baru kali ini mau nyari belut. Lihat di kelilingin. Punten ya, ibu jangan ikut ke sawah ya. Doain ya. Siap, benar-benar berhasil ya. Hidup nasi. Hidup nasi. Hidup belut. Coblos belut. Let's go. Bersama Ibu Hakim dan Agalu juga. Guys, sorry. Kita kan dream team. Oh iya, sama-sama. Iya. Betul kan? Benar. Yo, kenapa cuma kalian bertiga pakai ikat kepala? Lighting gue enggak. Pakai dua aja. Gini aja deh, ini pakai kameramen aja. Oh, bukan gimana? Apa-apa, Su. Ini Kiki gimana ini? Kamera jadi backlight ya? Udah bagus. Kalau si itu si gaul coba mukanya. Oh, nah. Ini bersih. Dah, itu. Oh, berarti ini kameramen aja pakai ya? Yuk. Udah. Nah gitu dong. Jadi kita nggak ada center. Kalau saya tuh jadi belut kan. Jadi tuh pakai kameramen aja. Oh iya. Ya udah siap. Nah gitu kan, gitu ya. Iya gitu. Iya mas. Kita kan bercanda. Iya. Ayo lanjut. Pakai dulu. Kameramen ini pakai. Semuanya. Lebih jelas muka kita. Siap. Lu kenapa masih pakai? Gua pakai. Kan saya nanti jadi belut. Siapa yang nyari nanti? Oh, gitu. Oh, iya. Siap. Jadi siap. Kita main-main lagi. Ya udah dia tuan rumah kita ngurus aja. Ya, let's go. Yo. Let's go. Di tinggi lo ini. Ayo. Ayo. Kemana ini? Sini, gua aja. Di sana soalnya masih baru ditandur ya kalau bahasa Sundanya. Oh, ini sawah ya? Iya, sawah. Ini gelap banget. Ya jalan namanya juga malam, Pak. Kayak malam hari ya. Kok enggak dipasang lampu sih? Aduh. Entar dulu, belum. Pril ulangi dong, Pril sorot gua. Ulangi ya. Yuk. Iya. Iya. Maaf.
pakai itu ya. Untung pakai ini. Yang binatang-binatang kecil itu. Kalau di sini namanya rametuk. Untang-untang. Apa apa? Kalau di Jawa apa namanya? Untang-untang. Untang-untang. Kalau di kita rametuk. Rametuk. Kalau di lu rembetuk. Gimana? Ini rametuk. Rembetuk. Dengedeng. Undang-undang. Rame tuh kalau di gue, rame bro. Kirain rame tek. Iya rame. Rame tek tuh belepotan. Mana ini kita? Ini sawah siapa aja sih? Orang. Tadi dulu kalau emang itu tuh emang selalu ada belut di sawah, selalu. Iya, selalu. Pasti. Pasti. Kenapa? Ada yang nanam atau jadi sendiri jadi atau gimana? Sendiri, jadi kalau misal itu tuh di lubang. Iya. Kita bisa nemuin lubangnya enggak? Bentar. Bisa nanti kita cari. Pancingnya dibawa enggak? Enggak ada nih. Pancing belut enggak? Oh, ada lubang nanti dipancing. Oh, ada nih. Nah, bawa pancing belut. Jadi pancing belut tuh kayak gini nih, guys. Iya. Seperti beda sama pancing ikan beda ya? Beda. Itu dua tali disatuin. Ini kenapa? Tuh. Kenapa emang lebih kuat? Kan biar gampang masukinnya. Caranya gini, coba lihat. Coba coba coba. Nih. Au au au. Ini sih. Tantang. Iyalah nggak kelihatan kita nyari apa ntar. Ya kan? Oh, ya udah. Bagus nih kalau gini terus aman. Ya udah, nah udah kalau gitu. Nah ini tadi lagi mau nerangin. Ini nih. Jadi guys ininya tuh apa sih namanya? Pancing. Tali pancingnya tuh beda dengan kalau buat ikan. Jadi dua disatuin. Iya dua disatuin. Terus? Nih bentar dulu ya, kalau nama di Sunda itu urek, ini urek. Oh urek tuh pakai urek. Iya itu. Oh nama pancingnya urek. Hmm. Soalnya urek sih ya. Oh. Tapi kalau kita mancing pakai senar biasa ya Mas ya? Iya. Hmm. Oh di Jawa namanya ngurek juga? Ya bukan ngurek, lapornya mancing belut. Mancing belut. Jadi ngurek itu tradisi Sunda lah teman-teman. Iya iya iya. Oh iya bisa dipilih. Dan ini gitu yang ya? Mempopulerkan ini adalah si Rizky. Ininya kailnya tuh lebih kecil. Iya. Seperti itu, ini. Itu kail India. Kail India itu. Kail India. Jadi kail itu beda-beda. Saya jual sendiri bikin dari per baja itu. Lu oh Pak, makanya suka di video lu tuh suka ada tulis apa kail India. Lu kail bikin India sendiri. Iya. Bisnis itu juga. Saya jual sendiri itu. Oke, ini kalau ngorek perlu pakai umpan enggak? Perlu. Apa? Umpannya bisa katak sawah, bisa cacing, bisa bawa. Nanti nyarilah. Oh ya Allah. Sudah. Kita sebetulnya kalau malam itu bukan ngorek, namanya adalah luar. Nah, tapi sekarang mudah-mudahan nemu lubang. Hah? Ya. Apa? Kodok. Kodok. Oh, sorry ya guys, itu namanya Sapril. Kameramen gue ya selalu khawatir. Nah, itu bukan serba bisa tapi serba khawatir. Oh, saya salah. Oke, yuk kita mulai mencari lubang ataupun langsung belutnya yang lagi nyari makan. Oh. Kan nyari ininya dulu kan. Itu makannya apa sih? Kalau di alam ini katak sawah, cacing. Katak sawah, cacing. Kodok-kodok kecil dia doyan banget. Oh gitu. Ini buat yang punya sawah, kita mohon maaf ya. Iya. malah seneng mungkin kita bantu nyangkul nih. Oh iya benar juga sih. Ada belut nih. Ayo depan dong belut teman. Ini. Bentar. Bro, coba bro. Coba Ivan aja yang nangkap ya. Gini aja. Gitu ya. Hiji. Dua. Lu muka gue dong. Entar dulu, bentar. Bentar belum ya guys. Lighting please, lighting. Kita dulu. Ayo cepat lepas. Dulu tar dulu. Oke guys. Eh gue ingin sih. Air panas. Irfan coba menangkap pakai tangan kosong. Yuk. Iya. Gesit banget larinya. Ada lubangnya. Mana? Ini. Tadi masuk lubang. Dia masuk lubang ini. Ini masuk lubang ini beneran. Berarti pakai urekan. Enggak bakalan itu. Enggak bakalan makan. Nah, soalnya itu bukan rumahnya. Rumahnya dia. Tahu dari mana ini bukan rumahnya? Tahu lu Mas Ratno. Itu di depan pintunya enggak ada papan namanya. kita lupa jadi, ini udah digaris ya? Oh iya. Ah, biarin lah. Jadi gimana itu gimana? Ya tadi harusnya gimana harusnya? Ya harusnya dicontohin ya, dulu dong. Ya harusnya cepruk gitu. Pelan-pelan ya. Cepruk kita pelan. Tek gitu. Oh, pakai kuku ya Ki. Gitu tapi enggak bunyi teknya. Pasin dulu. Oh oke. Kepalanya atau apanya sih yang di ini sih? Yang leher. Agak bawah. Oke. Oh masuk ya? Iya. Kelamaan.
Iya, kelamaan Mas Galuh. Ah. Nah, ini. Oh, cepat banget itu mah. Itu Pak Galuh, itu Galuh. Eh, buat itu dia. Buat apa? Buat pakan murak. Iya benar. Itu kebesaran itu. Segitu kebesaran ya. Ya kan di sini kecil-kecil. Ya. Lu pernah ada pengalaman buruk enggak? Sepanjang lu pengalaman ngurek dari kecil kan lu pasti ya? Dari kecil. Pengalaman buruk apa gitu? Pengalaman buruk. Pas gitu taunya ular. Pernah. Bohong lu? Iya. Asli. Lu ngurek itu orai. Wah, apa gitu. Tapi ular sama mah enggak apa-apa ya, Kang? Enggak. Tapi kalau jenis bunga harus itu ular belang itu bahaya. Oh, iya. Tapi kalau dia bisa di juga. Dia paling senang di sawah. Oh, iya. Bagus ya kameraman. Jadi, kita nggak ada yang pakai sepatu kayak gini. Untuk kita aman. Iya. Tapi kalau kita mancing kan lubang belut itu di air, bukan di darat. Jadi kan kalau si welang itu tinggalnya di darat, bukan di air. Jadi kalau di air paling ular kadut atau ular kadut nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kalau kadut. Cuman kagetnya ya. Kaget. Tapi kalau pengalaman mistis kan ada lagi. Pernah ketemu hantu? Alien. Ya, dulu pernah saya upload video yang ada di sungai. Mas Ratno aku takut. Kok merinding? Oh iya benar. Pernah upload di sungai yang banyak bambu-bambunya gitu ya. Pernah saya upload video terus saya enggak nyadar tuh kalau di sana ada penampakan ya. Wih. Pas di komen, Bang Rizki lihat nih segini. Ada di video lu. Judulnya apa? Mancing belut di tembok pondasi. Ya di batu pondasi. Lu ganti judulnya jadi ada penampakan gitu. Biar trending, bisa jadi. Bisa. Ya tapi kalau penasaran ayo cari ya di channel YouTube Rizki. Ada judulnya tadi nyari belut di pondasi. Batu pondasi sungai. Oke. Okay. Kayaknya lu di batu nisan pasti banyak. Yang kenanya bukan batu ginjal. Eh penampakannya emang gimana sambil jalan deh yuk? Itu penampakannya hitam ya. Kalau orang bilang sih di komentar itu kayak genderuwo. Dan benar kelihatan. Iya kelihatan hitam, bayangan hitam. Kalau orang kan kecil itu besar banget tuh. Nih. Ah, wah, guys. Ini burus. Nih tenang nih. Kalau tadi kan Rizki pegang nih. Lu iya. Pakai kekerasan kemang enggak suka nyakitin aja. Diam. Ayo. Berikan pada pembutan ya. Ya. Diam bismillahirrahmanirrahim. Diam. Halo. Dua tangan. Dari kepalanya, dari kepalanya. Halo. Loncat. Enggak. Enggak. Cicing maneh. Tong mundur. Belakang sama kepala, belakang sama kepala. Nah gitu udah. Woi, lari diam, kemana? Diam, diam. Mana? Ada. Di bawah sepatu. Bentar. Bentar. Tuh lari kesana. Santai. Ntar tunggu bening dulu ya, 3 jam. 3 jam menurut lo. Tapi ini airnya tuh ini banget, seger banget loh. Iya, emang. Eish. Dari Inon kali. Tuh, tapi tah. Tuh. Jangan gerak. Jangan gerak. Ini salah sama ekor ah. Nah. Astaga sih. Hei. Cicing mana? Mana? Itu. Mana? Itu. Wih. Kena. Tadu. Ya, itu lagi ngukui teman-teman kalau suka. Ngukui. Woi, emang kena. Yes! Yes, dapat. Halo sayang. Awas apa? Awas apa? Belut pertama gue nangkap di sawah. Gak udah, lu gimana? Lupa. Aduh. Mana lu? Nih. Wah. Kita pencarian belut ya ini. Allah. Ya, padahal barusan udah mau dimasukin ke kantong gua. Ya. Diam. Ya. Aja mentang-mentang kita berdua doang pakai baju yang enak ya. Kayak kebo kita pak ini, Pak. Kok kita ya dia aja sendiri. Ini jadi tarungan dong di sini. Ah, ini betar. Aduh. Yang kuli di sawah itu apa biasanya? Kebo. Mau gimana bunyinya? Biasanya kalau kebo bisa dinaikin ya? Bisa. Enggak. Ini kebonya bisa atraksi, bisa berdiri. Makan dulu, Binta. Oke. Dalam ya? Mana ada gak sih? Aduh, untung ini jamnya pakai AR ya, jadi enggak apa-apa kalau kena air. Oh iya. Gue lagi mikir GoPro gue mana hilang.
Oh di lebih. Kan tadi dititip. Berarti tadi gimana? Gue lepas. Terus lu ketangkep. Gue ambil lagi. Terus lepas lagi. Iya. Terus gue ditindihin sama bapak. Mana lagi? Kabur ya. Nyari lagi lah. Kok gitu kabur? Guys, sorry. Kaki gue enggak bisa keangkat. Iya benar. Tolongin dong. Susah ya. Tolongin dong, tolongin guys. Tolongin dong. Sini sini. Lighting. Kaki gua udah copot sepatunya di dalam. Udah ya, ayo dadah. Lu beneran susah ya. Ini berat banget. Oh ini berat banget. Aduh. Dah ini juga sama. Tuh. Mas, sebelah sini mas. Kameranya di situ semua mas. Mas, sebelah sini mas. Buat situ mas. Ya ya, oke. Good. Oke, ini penyelamatan Anoa yang terbang. Lu beneran? Beneran ini, Pak. Susah ya. Gara-gara nolongin gue. Ini satu lagi nih. Aduh, masa kecil kurang bahagia ini kita. Ini sawah siapa sih? Enggak tahu. Punya Wantur. Wantur mah punya si Dede Inun. Oh, alias tuh punya Batur. Oh, Wantur Batur. Batur. Wantur tuh. Gua Batur. Tapi warga sini kena asap dia. Jadi kita berdua enggak boleh saling tolong kayaknya. Ini ayo kita lanjut ya. Ayo, let's go. Kayak sini beneran tuh. Lihat gue enggak bisa. Ya, kena lagi gua, Pak. Aduh, gue lembur isap karena dalam lembur isap itu lembuk. Terus gue mati dong tarik malam. Enakan nyeker nih aman nyeker ya. Ini gue beneran tuh gue pegang gue. Ayo punya ketarik yang ketarik oi. Ayo enak ya pakai sepatu gue. Aduh iya. Oh ya siap. Teman-teman yang berdua ini heboh iya dapat kagak. Ya kalau dream team kayak gitu enggak seru dong. Heboh iya dapat kagak. Ya Allah. Untung kita bajunya paling heboh. Oh iya. Jadi coba kalau dari tadi kita pakai kolor kayak mereka, Pak. Aduh bener. Udah kayak kebo. Iya. Justru kalau yang pakai kolor aman ini loh. Mas ini kotor loh itu bajunya tuh. Oh iya. Aman. Kotor. Lagi juga gua. Eh gimana nih? Gimana kita gini? Belum dapat satu pun loh. Ya, tadi udah dapat. Tapi di gambar udah kan? Di gambar ada kan? itu berharga banget loh. Iya, karena yang pas-pasnya itu jangan dimasukin, potong. Orang udah kelihatan dia copot. Iya. Tapi di gambar ada yang penting. Cari lagi deh. Ya, ya siap. Lagi. Biasanya di sana ada apa? Sawah yang agak kering, cuma pengen nyari yang lubang-lubang. Oh, bang. Cari lubang spot apa? Yang apa? Lubang gede-gede belutnya, Ki. Ada enggak? Kalau di sawah enggak ada yang gede-gede. Di Sukabumi, Sukabumi gede-gede. Apanya? Belut. Oh, belut. Apa? Lubang rot. Ayo lah. Lanjut lagi ya. Sekali lagi buat yang punya sawah mohon maaf. Mohon. Kan? Oh, iya terus. Alhamdulillah. Yo. Lampu, lampu. Hidup, Bro. Hidup apa? Hei, ternyata ke belakangnya jauh gitu. Karena kan kalau itu sana belakang. Ini arthropoda bukan? Lipan. Kaki seribu kan? Nih. Sini. Nih.
banyak di rumah gue. Ini peliharaan jaluk bukan? Iya. Ini tuh gak bahaya kan? Enggak. Gak ngigit, gak ngapa-ngapain. Enggak. Bahayanya kalau masuk hidung itu. Bener. Kalau dimakan. Kenapa Ki? Ini ada banyak belut, ah. Baru saya baru lihat belut. Ini. Coba. Takap. Tutup situ. Ayo, kena satu. Bentar. Ayo, Pak Hakim gak kena lagi ya? Bentar. Ini kena satu. Gue juga kena satu. Gue kena satu. Akhirnya. Udah jago gue. Udah jago. Wih, Aming beraksi, Aming. Gue dong, gue. Lu belum. Memang dia. Gue kena satu. Caranya sih. Lihat. Dapat sih Aming cuman. Woi, dapat. Tuh, tobat. Kok tadi ada tangan yang bantuin? Enggak, itu emang jin. jin dia. Jin dia. Ayo. Kok kecil? Ayo. Udah. Mati. Mundur anjir. Oke, udah. Siap. Tapi kok yang punya gue anteng banget kayaknya jinak deh. Iya, jinak. Oh, bonding jinak banget. Ini bonding. Bonding loh. Mas ya? Ini kalau mas. Sini kan gue. Dapat. Kok langsung dapat banget. Tapi di mah lincah, punya gue mah jinak. Jinak ya, lemes punya ya. Punya gue tuh. Itu bonding banget. Tuh. Guys. Punya gue mah lebih gede dari punyanya Irfan Hakim. Oh iya, dia mah. Sorry, apa? Punya gue kayaknya mati. Wah, kekencengan. Aduh, bahaya. Ini gimana tuh? Goreng aja. Goreng enak ya? Enak loh. Halal ya, Ki ya. Kirain gue dia udah nurut sama gue. Okay. Dia kalem banget. Santuy ya. Ya Allah. Ya. Kok pada itu kok punya lu gimana emang? Hidup. Mana? Tuh. Enggak hidup. Tuh, hidup. Mati. aman. Punya gue mati. Nih teman-teman, di sini memang terkenal banyak belutnya walaupun tanahnya agak kering. Oh. Soalnya kalau musim hujan belut tuh pada keluar teman-teman. Oh. Tapi nggak semua sawah ya? Enggak. Jadi di sana kurang banyak kayaknya. Iya. Jadi belut itu milihnya daerah yang seperti apa? Susah ditebak sih. Sini masukin. Ini kan airnya agak dikit ya. Tapi biasanya yang dekat-dekat ke selokan gitu kan, banyak belutnya gitu. Ya kayak itu juga kali ya, kayak burung apa yang suka bersarang, burung walet. Walet. Ada banyak itu, tapi dia sukanya ke situ-situ kali ya. Iya. Sini satu-satunya. Lu satu-satunya yang gue dapat. Sini masukin. Masukin. Yo. Kantong ajaib. Masukin. Ya. Wah. Udah ada 1 kilo. Udah. Wah, ini udah lebih 80 kilo ini kalau kita. Kalau dijual itu belut itu per kilo atau per ekor? 60 ribuan kira-kira. Per kilo. Per kilo. Berapa berarti, ekor? Berarti ini udah seharga berapa ini kira-kira? Kalau segini ya paling 5.000. 5.000, ah. Kita ya lembur ya kan. Berarti yang ngurus lu bisa seharian semalam sampai subuh bisa berapa kilo rekor? Kalau yang besar-besar bisa sampai 2 kiloan. Oke. Okay. Hobi mungkin ya. Guys. Jatuh. Ini beneran. Kayak ini. Tuh enggak lu. Apa sensasinya? Gimana? Ada belut di dada kita tuh. Di dadaku. Ada belutmu. Anjay. Ngomong-ngomong, dia asik ya. Pada belut di sini. Ini sepatu gue kotor, teman-teman. Oh iya, punya dia. Dia punya dia. Tapi lihat tuh. Kalau Panji punya garaga nih, dia punya belut. Oh, tuh halo. Iya. Halo. Jinak ya dia. Iya, jinak. Katanya kabarnya ada sidat apa-apa yang gede banget sih itu namanya. Sidat. Yang di rumah gue itu. Itu sejenis belut atau apa? Enggak tahu nih, tanya ikan. Ikan. Aku tahu kalau di Purwokerto itu namanya pelus. Kayaknya pelus. Emang di sini masih banyak, Ki? Banyak. Di kaki Gunung Galunggung sana banyak itu. Pelus itu bukannya kalau yang bulat-bulat putih kriuk? Pelus. Pelus itu bukannya penyakit kelamin? Sipilis. Jauh banget. Jauh banget. Pelus itu mata uang itu. Harap.
pulus. Real. Orang Arab ngomong duit apa pulus. Mata duit uangnya adalah real. Salah gue salah bro. Lucu banget dia. Gimana tadi pulus sih? Katanya di sini ada di daerah mana? Di kaki Gunung Galunggung. Nanti kita akan mencoba mencari ya. Soalnya mitos di sana ada sampai yang belasan kilo di sana. Wah, malam ini juga? Ayo, kalau berani. Ogah, gue mah tidur mending. Gue abis ini kan pulang. Yo. Ya udah, bareng Panji aja deh liatnya ya. Oh iya, besok Panji mau. Oh iya, teman-teman, besok Panji mau kesini. Kita mau ekspedisi, bukan ekspedisi sih ya. Kalau buat Panji ekspedisi, buat gue main. Ngerucu. Rekreasi. Kuat gak lu nanti menyusuri sungainya itu? Gendong lo. Siapa mau gendong lu? Ya udah. Buat malam hari ini udah aja ya. Udah ya, pengalaman ya, pertama buat gue ya. Gue umurnya kan udah 44 tahun ya. Sama Bapak. Seumur hidup gue belum pernah ngurek ataupun ngobor. Sama. Gue tahu orang-orang ngurek, ngobor. Tapi enggak pernah ada kesempatan buat ikut. Iya. Lu ya, juga sama. Dulu cuma ngeliat doang, ngikut sama orang-orang gede, anak-anak kecil kan enggak boleh tuh. Cuma liatin doang kok asik ya. Sampai sekarang belum kesampaian. Ini baru. Sokota lu. Saya kan kok gue sih artis ibu kota. Oh, iya, pantes sih. Nih, dan spesialnya Airpan Hakim pertama kali mencari belut itu di Tasikmalaya, teman-teman. Woi, Banggalah warga Tasik ya. Warga Tasik. Mohon maaf ada beberapa petak sawah yang nanti tinggal calling aja ya kerugiannya ke Instagramnya. Kita tanggung jauh sama Hakim 75. Oke. Ya apa lagi? Oke, Rizky, thank you ya. Iya, iya. Thank you Rizky. Iya. Pak Ratno, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Oke, makasih ya Galuh ya. Rizky. Oke. Dream Team. Ngobor. Dream Team. Woi.